Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adeki. Kita hari ini akan mengantar APD, alat pelindung diri, untuk tim penanganan COVID-19. Kita mengantarnya dari Dinas Kesehatan ke rumah Dinas Pak Wali Kota. Direncanakan pada hari ini kita akan membagikan APD tersebut ke rumah sakit-rumah sakit. Saya bersama Saudara Iqbal lagi akan meluncur ke sana. Mungkin kami bukanlah bagian dari terdepan dalam penanganan COVID ini, tapi kami, apa yang bisa kami bantu untuk kesuksesan, kelancaran dalam penanganan COVID-19 ini. Kota Lubuk Linggau sudah cukup banyak yang hasil tes swabnya positif. Tercatat kalau tidak salah kemarin sudah 10 yang positif. Dan masih banyak yang status dalam ODP, orang dalam pemantauan, yang terus tim surveillance dinas kesehatan melakukan tracking, melacak kemana rangkaian kontak pasien-pasien yang positif ini, sehingga nanti diharapkan bisa ditemukan dan juga bisa diketahui tentang statusnya. Kami berharap dikarenakan masih banyaknya dalam pemantauan dan orang yang belum di luar sana, jadi kami mengharapkan kepada masyarakat sekalian untuk selalu memakai masker ketika keluar rumah dan selalu cuci tangan, kemudian